Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya, Mbak Ocre, di Rumah Saja Channel atau Mbak Ocre Kakung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana seorang guru yang sudah membuat Google Classroom, kemudian siswa tersebut naik ke kelas 8 atau di kelas 9, dan ternyata Google Classroom yang pernah dia guru tersebut ajar masih ada dan ingin menghapusnya. Namun sebelum saya berbagi tutorialnya, silakan buat teman-teman yang membutuhkan video saya yang terbaru, silakan subscribe dan loncengkan notifikasinya. Dan jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman, silakan klik share dan berbagi kepada orang lain agar video ini bisa bermanfaat. Oke, langkah yang paling pertama, kita cukup membuka search engine-nya atau mesin pencarinya, yaitu Google Chrome. Kita klik Google Chrome-nya, dan sudah pasti email kita sudah aktif di sini, ya. Seperti yang pernah saya buatkan tutorialnya, yaitu cara membuat Google Classroom. Ini ada di bawah. Kita masuk ke Google Classroom-nya, kemudian kita pilih Google Classroom. Di sini ada 4 kelas yang saya buat, dan ternyata anak kelas atau siswa kelas 7A ternyata sudah naik di kelas 8A, dan plastik ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Bagaimana cara menghapus Google Classroom yang kelas 7A ini secara permanen? Apakah kita cukup mengklik tanda titik tiganya? Ternyata tidak ada tanda hapus. Ya. Akan tetapi, bukan dengan cara dihapus. Langkah yang pertama adalah kita arsipkan dulu. Ya. Contoh, kelas 7A ini sudah tidak kita ajar ataupun siswanya sudah naik di kelas 8A. Kita klik, kemudian kita arsipkan. Ya, kemudian kita klik arsip. Sehingga kelas 7A sudah tidak ada lagi di sini. Akan tetapi berada di arsip. Jika kita klik di sini, ya di sini ada koleksi atau kelas yang diarsipkan. Nah ini, dan kalau kita lihat ternyata ada arsiran, tetapi kalau yang aslinya tidak ada arsiran. Ini perbedaannya kalau yang diarsipkan. Sehingga kelas yang diarsipkan ini baru bisa kita hapus secara permanen. Tapi jika ingin kita kembalikan, cukup kita klik pulihkan. Pulihkan, di arsipnya hilang, sekarang sudah pindah di kelas pertama lagi. Ya. Saya ulangi, klik arsipkan, kemudian arsip, kemudian klik kelas yang diarsipkan, tinggal klik titik tiganya baru kita hapus secara permanen. Apakah akan kembali? Banyak tidak, secara otomatis Google Classroom yang kelas 7A semuanya akan hilang, termasuk juga siswanya, karena setiap kode yang kita buat pasti akan berubah. Oke, itu saja yang bisa saya berikan materinya atau tutorial videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.